Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau unboxing ya. Saya kedatangan satu buah paket. Saya pesan teleskop Discovery FTR 3/9 kali 40 AC ya. Nah, dan di mana teleskopnya? Langsung aja kita bongkar ya, guys. Ini yang pertama ada mounting ya, ada mounting teleskop, kita coba cek. Dan untuk mountingnya ini sudah double baut ya teman-teman. Nah, ini mountingnya sudah double baut. Nah, di sini juga dilengkapi dengan kunci L. Nah, di sini sudah ada kunci L-nya untuk pemasangan. Dan juga berikut ada baut ya, baut kelengkapannya semua ada di kotak ini, ada di kotak. Jadi seperti ini tempat mountingnya dan paketnya. Langsung kita bongkar. Saya pesan paket ini sudah beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Karena teleskop yang lama sudah biasanya agak buram. Ini serinya FTR 3/9 kali 40 AC ya teman-teman. Dan ini harganya terjangkau sekali. Harganya di 300 ribuan. Dan kita lihat nanti seperti apa teleskopnya untuk di 2023 ini, apakah masih layak? Saya rasa sangat ya, sangat layak. Discovery ya ini. Dan untuk retikalnya masih retikal HK ya, di sini retikalnya HK. Saya lihat di video-video teman-teman yang menggunakan teleskop ini dan hasilnya sangat memuaskan ya. Jadi saya coba ingin memilikinya. Saya ingin memilikinya untuk saya gunakan untuk hunting nanti. Oke, kita buka. Oke, di sini kosong, tidak ada apa-apa lagi. Dan di sini ada buku atau spesifikasi ya, spesifikasi dari teleskop ini sendiri. Semua lengkap di sini tertulis ya. Tertulis di sini semua spesifikasinya. Oke, jadi lengkap ya. Oke, kita taruh. Berikutnya kita buka paket pertamanya, ini dia. Ini udah ada karetnya ya, diikat seperti ini. Dan kita buka apa saja yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama di sini ada tisu ya. Ada tisu, ini adalah bukan tisu tapi kain. Ini kain untuk lap lensa ya. Kainnya sangat halus dan lembut ya. Ini lap khusus untuk membersihkan lensa nanti. Untuk membersihkan lensa. Dan yang kedua di sini ada manual book. Oke, di sini ada manual book atau buku panduan manual ya, mengenai spesifikasi atau cara menggunakannya semua ada semua di sini, cara pemasangan dan penggunaan semua lengkap ada di sini ya, tertulis ya teman-teman. Oke. Berikutnya ini dia penampakannya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dan untuk penutup depannya masih lip lock ya. Nah, seperti ini. Dan coating lensa depannya agak kebiru-biruan. Dan untuk lensa belakangnya sangat jernih ya, lensa belakangnya sangat jernih dan view-nya sangat luas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, view-nya sangat luas ya. Nah, view-nya
sangat luas. Nah itu tertera, nah, itu kelihatan jelas ya. Nah, itu retikalnya retikal HK jelas, dan sini ada zoom pembesaran di sini. Dan untuk penutupnya masih penutup manual ya, seperti ini ya penutupnya. Ya seperti ini. Untuk leveling positionnya ada di sini ya teman-teman. Ada di sini tertera leveling position. Saat pemasangan nanti kita bisa tak mengetahui titik kerataannya nanti ketika sudah dipasang di unit ya. Nah, saya rasa dengan harga 300.000 teleskop ini sangat-sangat layak ya. Sangat layak dan jernih sekali gambarnya. Dan ini untuk penutup belakangnya. Penutup belakangnya masih manual. Seperti ini penutup belakangnya. Oke, ini saya beli dengan harga 300.000 ya teman-teman. Saya beli di toko Orange. Sangat-sangat bagus sekali barangnya. Rekomendasi ya secara saya. Apalagi ini dipasangkan di unit-unit yang ringan ya, seperti Uclick. Itu saya rasa sangat-sangat nyaman ya. Sangat nyaman ketika nanti dipakai hunting. Oke, demikian tadi video unboxing singkat dari saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini tambah sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.